Berikut ini cara untuk memasang SIM card di HP Realme. Jadi kalian bisa siapkan SIM ejector seperti ini. Kemudian kalian cari slot SIM cardnya atau kartu SD-nya, biasanya di sebelah kiri bodinya yang ini. Nah, bisa kalian ada lubang dan di sampingnya ada tempat slot, itu berarti tempat kartu SD dan SIM card. Biasanya beda juga, ada di atas, ada di samping, dan kadang ada di bawah. Jadi silahkan sesuaikan, masukkan di lubang kecil ini SIM ejectornya seperti ini. Kalian tekan sedikit sampai keluar. Nah, kalau sudah keluar ditarik. Kemudian ini ada satu kartu SD saya tempatkan. Nah, saya copot. Kalian bisa langsung pasang yang namanya SIM card. Untuk SIM card sendiri sesuaikan dengan lekukan yang ada di tempat slot. Nah, kalau sudah kita masukkan sesuai lekukannya, dia akan rata seperti ini. Kemudian HP-nya tidak perlu kalian matikan. Kalian masukkan dengan posisi yang sama. Nah, seperti ini, kalau terbalik dia tidak akan mau masuk. Setelah kalian masukkan, coba kalian cek jaringan yang muncul. Biasanya itu kalau ada jaringan, dia akan muncul di sini. Di beberapa HP, dia untuk melihat yang namanya operator harus dikunci dulu. Seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.